dapat dari tuan rumah untuk melayangkan servis pertama di babak yang kedua kali ini. Luncur tersudah langsung diambil saudara Adul. Kejar kembali saudara Reti, dipukul saja. Kembali saudara Maskur, masih ada jawaban kembali. Naik saja saudara Ajis. Kembali sentuhan pertama saudara Ajis. Pecah langkah 1-0. Masih nomor 4 kembali siap untuk meluncurkan servisnya. Bola masih ditimbang-timbang di tangan nomor 4 kembali melayang sudah. Ambil saudara Adul, umpan kembali saudara Reti. Kerja sama saudara Badel. Masuk kembali menyebabkan kedudukan 1-1. Padahal jatuh dedet. Kali ini yang akan dapat servisnya, bola dipegang oleh sebelumnya, luncur ke sudah, langsung saja ditahan saudara Ade, dipukul sudah, namun masih ada pengembalian bola dimanfaatkan oleh saudara Wisnu, tahan kembali saudara Adul, umpan ke saudara Reddy, pukul ke saudara Maskun, kembali bola masuk sehingga poin kembali 2-1. Saudara Reddy masih menunggu bola di sana. Maskun. Saudara Reddy lepas sudah dari tangannya, mendarat di tangan saudara Ade. Sumpah disusun kembali pukul saudara Wisnu. Lolos dari kawalan dua pemain saudara Ade dan juga saudara Herdi sehingga poin 2-2. Ada saudara Agus kembali melepaskan servisnya. Tahan kembali saudara Herdi, angkat lagi bola kembali. Pakai kembali saudara Padel. Masih ada saudara Ade di sana. Umpan kembali saudara Agus, dipukul keras kembali saudara Ajis. Masuk rupanya poin kembali 3-2. Masih saudara Agus kembali yang akan lepas servisnya. Lepaskan sudah, dibiarkan keluar lapangan menambah angka saja buat pemain dari Musek. 3 sama kembali. Sementara kembali saudara Padel siap lepas servisnya. Luncurkan sudah langsung tar saja kembali pemain dari tuan rumah. Lepaskan ke lawan. Ada jawaban kembali di sana, menyusul serangannya saudara Maskun. Masih dijawab kembali pemain dari tuan rumah. Pukul keras kembali bola masuk. Angka pun kembali bertambah 4-3 kali ini. Ada saudara Ajis yang berjalan ke belakang, langkah pasti untuk melakukan servisnya. Bola sudah dikuasai kembali, lepaskan sudah langsung diambil kembali saudara Badel. Umpankan di sana, dipukul keras kembali saudara Herdi. Cukup akurat begitu kerasnya pukulan saudara Herdi, menyamakan kedudukan 4-4 kali ini. Saudara Herdi kembali lakukan jump shootnya, lepaskan sudah langsung dari saudara Ade. Angkat lagi membalas pukulan di sana saudara Dan. Tes bola kembali cukup cerdik saudara Dan, menepiskan bola ke tangan pemain dari tempat keluar ya teman. Kembali saudara Dan, lakukan sudah langsung tar saja kembali pemain dari Musek. Pukul keras ke saudara Adul, masuk kembali poin 5-5. Ada saudara Maskun kembali memegang bola siap untuk kembali lepas jump shootnya di sana. Ya, lepaskan sudah langsung tak oleh saudara Ade. Umpan saudara Agus kembali, pukul keras saudara Wisnu. Masih ada saudara Maskun kembali, pukul keras saudara Adul. Adul poin kembali 5. Ah, hancur barang pemuda kalau bodas. Kembali lepas servisnya. Ditahan langsung oleh saudara Ade. Umpan pukul kembali dia. Keluar lapangan sehingga poin kembali buat Musek 7-5. 7-5 masih kembali saudara Maskun pemain dari Musek. Dia untuk bersiap untuk melakukan jump shotnya. Luncurkan sudah langsung tak saja kembali saudara Ajis. Umpan dipukul keras. Masih bisa diperjuangkan pemain dari Musek. Merebut bola di angkasa. Gerak tipe saudara Agus. Dikejar kembali dia saudara Maskun. Pukul kembali saudara Ade. Kembali ada saudara. Lanjutkan kembali pertandingan kali ini. Sementara saudara Maskun kembali yang akan melakukan servisnya, bola dikuasai sepenuhnya saudara Maskun. Lakukan sudah langsung ditahan saja saudara Ade. Umpankan pukul keras. Keluar. Biarkan kembali keluar lapangan berubah-ubahnya. Jauh. Ya keluar. Jauh bola menjauh. Poin kembali 9-5. 9-5 saudara Maskun menguasai bola di sana. Lakukan gadgetnya melayang sudah langsung tak saja kembali pemain dan tuan rumah. Datang saudara Wisnu di kembali saudara Wisnu sehingga poin 10-5. Masih saudara Maskun kembali memegang bola dia. Lakukan gadgetnya sudah langsung tak saudara Ajis. Angkat lagi bola kembali saudara Wisnu kembali sana. Masih bisa dikembali saudara Padel. Pelantaran lebih dulu dilakukan pemain dari Musek sehingga poin saja buat tuan rumah atap 10.
6-10. Ada nomor 5 kembali siap untuk melayangkan servis supernya. Sudah langsung ditahan saja kembali pemain dari Busan. Berarti itu kembali saudara Reddy kali ini berhasil angka bertambah 11-5. 11-5. Ada saudara Yudo kembali lepas servisnya. Sudah langsung rasanya kembali pemain dari saudara Ajis. Dipukul sudah membentur tangan saudara Adel kembali poinnya. 7-11 kali ini. 7-11 sementara saudara Wisnu sudah di belakang kembali siap untuk melakukan servis sebenarnya. Luncurkan sudah langsung dan saja kembali saudara Yudo. Angkat lagi kembali pukul saudara Badel. Petik saja kembali bola. Umpan ke depan mencoba kali ini. Pukul saudara Ajis. Masuk kembali pukul saudara Ajis. Angkat pun kembali bertahan 8-11. Seru ya. Masih saudara Wisnu kembali yang akan meluncurkan servisnya di sana. Dekat kiri TH. Luncurkan sudah, langsung jauh ke belakang, dibiarkan kembali bola keluar lapangan, kembali poin saja buat pemain dari Busek. 12-8 kali ini, ada saudara Adul yang akan lakukan servisnya, melayang sudah, langsung diambil saudara Ade, umpan kembali saudara Agus, kerjasama dengan baik, namun ada saudara Yuno di sana, naik saudara Maskun, ada saudara Ade, kembali angkat lagi bola, lepaskan pukul saudara Wisnu, masih ada saudara Badea, ajak langsung saudara Herdi, angkat lagi bola kembali, masih diperjuangkan, pelanggaran kembali, rupa-rupanya siapa poin kembali buat pemain dari Busai, 13-8. 13-8 sementara kembali masih saudara Adul siap untuk kembali lepas servis sebenarnya bola dipegang sepenuhnya luncurkan sudah langsung dan saja kembali saudara Ade angkat lagi bola kembali dibukul lepas kembali saudara Ajis kali ini sehingga poin karon 9-13 nomor 4 sudah berjalan ke belakang bola dipegang kembali sepenuhnya ditimbang-timbang di tangan nomor 4 lakuan sudah langsung dan saudara Adul umpan ke saudara Herdi masih ada saudara Padel umpankan lepaskan kembali saudara Agus tahan langsung kembali saudara Yudo pukulnya kembali saudara Agus kali ini membentur jangan jangan ngampleh gitu bopong ke penonton bopong jadi bujur atau lagi tampe taruh nyalu dari Bosek siap lepas servisnya kembali sayang sekali terlalu mendatar sehingga bola nyangkut di net sehingga poin jamset Gus lah apa tangga kembali siap diperjuangkan pemain dan dua berubah saudara Agus lepas sudah langsung diambil saudara Yudo dipukul saudara Padel masih ada saudara Ajis di sana berikan kembali kuikatnya saudara dan masuk kembali poin 11-14 11-14 kembali menyicil ketinggalannya pemain dari tuan rumah lakukan sudah langsung memberikan ke depan saudara Yudo dipukul keras kembali saudara lepas kembali ini poin bertambah 15-11 15-11 saudara Padel kembali yang akan lepas servisnya belum melayang sudah buka serangan kembali pemain dari tuan rumah berhasil kembali menggodok angka 12-15 tiga angka kembali untuk menyamakan kedudukannya harus diperjuangkan pemain dari tuan rumah bola dipegang oleh saudara Ajis kali ini lakukan jump-jetnya melayang sudah langsung berikan ke depan umpan saudara Reddy kerja sama dengan Padel kembali namun masih ada pertahanan dari pemain tuan rumah sehingga poin kembali bertambah 13-15 tinggal dua angka lagi untuk menyamakan kedudukan. Ada saudara Ajis kembali menunggu bola di belakang sana. Datang ke pakuannya sudah kembali melangkah ke belakang satu langkah. Lakukan jam chatnya meluncur sudah diambil kembali saudara Adul. Umpan ke saudara Reddy dipukul keras kembali. Sudah masuk dia. Masih perjuangan pemain tadi. Ya, berhasil tertolong sudah. Angkat lagi bola kembali Musa. Kita saudara kembali saudara Maskun langsung saja mendobrak pertahanan dari tuan rumah sehingga poin 16-13. 16-13 kembali saudara Herdi lapan servisnya tahan langsung kembali pemain nomor 5 dipukul harus rendam ini adalah saudara Padel kali ini dipukul kembali lagi-lagi masuk saudara Adul 3 poin kembali bertambah 17-13 iya kembali saudara Herdi lapan sudah langsung tar kembali berikan umpan di sana pukul saudara Wisnu masuk kembali angka bertambah 14-17 3-3 14-17 bola masih dipegang kembali saudara dan lakukan sudah tahan kembali saudara Herdi umpankan saudara Reddy pukul kembali saudara Maskun masuk kembali poin 18-14 masih saudara Maskun kembali kita saksikan bola dipegang kembali sepenuhnya luncurkan kembali jumpsetnya berlayak sudah diambil saja saudara Ajis Asra oh kembali pukulannya masuk sehingga poin kembali berubah 15-18
15-18 masih pemain Dento berubah lakukan servisnya, tahan kembali saudara Panel, umpankan kembali, tidak ada serangan di sana, ambil saja kembali pemain Dento berubah berbahaya soal Wisnu, tes gol kembali poin 16-18, tim out kembali diberikan oleh wasit kedudukan 16-18. Yuk kita lanjutkan kembali pertandingan kali ini. Sementara bola masih di tangan tuan rumah nomor 5 kembali yang akan melayangkan servis sebenarnya. Ya lucurkan sudah langsung tam kembali sana Mario umpankan di sana dipukul keras kembali sana Maskut. Namun masih ada jawaban boleh petik saja bola. Mencoba copot tapi kembali pertahanan dari tuan dari Musek sehingga poin buat tuan rumah 17-18. Masih nomor 5 kembali. Bola dipegang kembali sepenuhnya, lakukan sudah, langsung saja diambil kembali saudara Badeo, umpankan, pukul keras kembali saudara Adul. Apa maksudnya jawaban berita, berubah berbahaya saudara Wisnu, itu saja kembali angkat kaki bolanya, cocok kembali ke atas saudara Beti, masih bisa diperjuangkan kembali di bola tidak masuk saudara Adul. Hahaha, yang eset-eset, aduh. Musik, 19-17. 19-17, sementara nomor 4 kembali saudara Yuno. Yang akan lakukan servisnya melayang sudah langsung tak saja kembali saudara Ajis umpankan kembali sana di ada saudara Wisnu namun pelanggaran lebih dulu lakukan kembali saudara Wisnu sehingga poin kembali 20-17 masih saudara Yudo kembali akan kembali lakukan servis sebenarnya lepaskan sudah langsung tak saja saudara Ajis umpan kembali diberikan dihajar langsung kembali nomor 4 tak tertahankan kembali pemain dari Musek sehingga poin 18-20 sementara kembali bola diberikan ke tangan poin nomor 5 kembali saudara Wisnu kirimkan ke depan saudara Yudo pukul kembali saudara Ade bikin kemalahan kepada saudara Ade sehingga poin 21-18 21-18 saudara Adul kembali lepaskan bola sudah langsung mendarat di tangan saudara Ade kembali menyusun serangan saudara Wisnu dan lepaskan ada lompat kembali pemain dari Musek datang lagi serangan pemain dari tuan rumah kejar kembali saudara Adul lompat kembali saudara nomor 4 kembali akan melayangkan servis supernya bola sudah ada di tangan kembali nomor 4 lakukan sudah langsung berikan ke depan saudara Adul angkat kaki bola kembali masuk kembali tikungan saudara Padel sehingga poin kembali 22-19 22-19 masih saudara Randy kembali lakukan sudah langsung berikan ke depan saudara Ade naik saudara Wisnu kembali sana masih ada jawaban kembali umpan ke saudara Randy apa yang terjadi kembali kesalahan dibuat-buat sehingga poin saja buat tuan rumah 22-22 saudara Agus kembali bola dipegang sepenuhnya lakukan sudah langsung tak saja kembali saudara Ade umpan kembali sana di pulang saudara Maskut kembali kali ini akan digedor 23-20 saudara Padel kembali yang akan lakukan servis sebenarnya melayak sudah langsung diambil saudara Wisnu umpankan pukul keras masuk kembali saudara Ajis kali ini masih memperpanjang lepas pertandingan 21-23 kedudukan bola dipegang kembali saudara Ajis kali ini lakukan jump shootnya meluncur sudah langsung diambil kembali saudara Maskut naik saudara Maskut lakukan kembali jalan terus pemain dari tuan rumah sehingga poin 22-23 Nongset rame, Feli. Nongset ujung, rame. Rame, nongset. Ayo, lah, Jis. Ayo kene kemani malah. Ayo. Iya kembali. Ayo, pembacaan. Depan rumah. Luncurkan sudah, dibiarkan kembali. Ah, mulai ya. Terikat kembali 23-23. Lakukan jump shootnya di sana. Lakukan sudah langsung saja diambil saudara Maskut umpan kami ya. Maskut kembali. Wisnu sehingga poin kembali 24-23. Masih saudara Ajis kembali. Dia masih memegang bola siap untuk melakukan jump shootnya. Tarik nafas kembali saudara Ajis. Lepasnya sudah langsung diambil saudara Panel. Belakang kembali. Bisa. Terjadi reversal antara Musek
gue Dimas Saputra. Saya Doni Haryono. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Hari Kristiana Kom. Jangan lupa ya, komen back juga. Oke. Okay.